balik lagi di channel Padu Gaming. Oke guys, sekarang kita bakal bermain Minecraft HP lagi, dan kali kita bakal nge-showcase sebuah shaders yang sangat-sangat keren guys. Ya, nama shadersnya adalah Magma Shaders guys. Itu benar-benar keren sekali. Sebenarnya ada 3 jenis shaders guys. Yang pertama Magma, yang kedua Fantasi, dan yang ketiga Realistis. Tapi saya mengambil Magma yang benar-benar keren banget guys ya. Ini benar-benar hampir menyentuh realistisnya. Ada 3, nanti kalau kalian download ada di MCPD, ada linknya di deskripsi, kalian bisa download. Itu ada 3 pilihan, ada yang Magma, Fantasi, dengan Realistis. Tapi saya download yang Magma karena ini benar-benar keren sekali, kalian wajib coba guys ya. Yap, kita tanpa basa-basi kita langsung coba masuk di world-nya saja guys. Oke guys, ini adalah nama shadersnya adalah Magma versi 3, credit by @ApexEye. Nah, ini dia yang penciptanya guys. Ini besarnya hanya 3,0 MB guys. Ini benar-benar keren sekali dan pastinya kalian wajib download karena ini punya benar-benar keren lah. Tanpa basa-basi langsung kita pasang dan kita coba masuk di world-nya guys ya. Dan di sini saya menggunakan map juga dari map MCPDL. Ini khusus untuk mereview sebuah shaders ataupun apa ya, sebuah updatean. Kalau kalian ingin download ada linknya di deskripsi, silahkan download coy. Oke, di sini saya hanya melihat dari fotonya. Nah, kita bakal lihat dari bawah dulu. 3, 2, 1, bam. Nah, oh kok biasa saja ya. Nah, ini dia JP Layers PE. Nah, itu dia pencipta dari map ini guys ya. Memang di sini ini tidak berpengaruh kepada semua blok kalau nggak salah. Di sini nggak ada pengaruh dari semua blok yang ada di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini bloknya nggak ada yang diubah ya. Di sini nggak ada, supaya nggak ada diubah. Tapi jika kita pergi ke mana, teleport tuh, bentar kita baca dulu ya, teleport. Oh, nah ini di sini kalau nggak salah. Oke, kita pergi. Nah, di sini juga nggak ada yang diubah di ruangan ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini masih jelas nggak ada yang diubah. Dan kita bakal coba keluar ya, kita bakal coba lihat dari bentuk shadersnya guys. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri di situ bulannya benar-benar bulat, dan bulatnya itu benar-benar sempurna banget guys ya. Kalian bisa lihat terangnya cerah bener, itu benar-benar keren banget. Dan kalian bisa lihat bintang-bintangnya, tapi awannya di sini nggak diubah ya. Sayangnya awannya nggak diubah, dan ini benar-benar keren banget ya. Kalian bisa lihat kecerahannya itu nggak seperti shaders-shaders yang biasa saya review. Dan di sini kita bakal coba time set ya. Time set di sini kita ubah timenya, kok nggak mau ya? Bentar, saya akan ubah dulu. Oh my god guys, kalian bisa lihat ini dengan mata kalian sendiri. Kalian bisa lihat bentuk dari awan ini benar-benar keren sekali dan mantap jiwa. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat. Oh my god, ini benar-benar, sumpah ini benar-benar keren sekali. Kalian bisa lihat, gila ini benar-benar realistis banget guys. Kalian bisa, oh gila, sumpah. Ini adalah shaders terkeren yang pernah saya review. Dan ngomong-ngomong, sana kayak bentuk wanita yang sedang tidur ya. Apa hanya mata saya atau kalian juga lihat, kalian komen di bawah guys ya. Ini benar-benar keren sekali, sumpah kalian bisa lihat. Oh my god, ini benar-benar keren sekali. Di sini kita bakal ubah lagi timenya kalau sunrise. Nah, nggak mau ya. Lalu kita ubah ini, nggak mau juga. Lalu kita ubah timenya sunset. Oke, kok nggak mau ya? Ntar. Nah, itu bentuknya, oh, di sebelah sana sunsetnya, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oh, my lord. Ini benar-benar keren banget. Nah, sinarnya mataharinya itu benar-benar king clown. Nah, di sini kita ubah lagi timenya ini. Nah, ini. Gimana? Oh, ini yang tadi, guys, ya. Bentuk yang pertama kita lihat. Dan kita bakal lihat di tengah malam, coy. Kita bakal lihat di tengah malam itu seperti apa. Nah, oh, ntar salah. Salah. Oke, yang paling bawah dia. Ini dia. Nah, seperti ini bentuknya. Ternyata saya kayaknya salah download. Ini kayaknya yang fantasi ya. Soalnya yang magma block itu bukan magma block. Maksudnya yang shaders magma itu benar-benar keren sekali, tapi tadi ini tulisannya magma. Jadi saya download ini, tapi kok enggak, tapi nggak tahu ini kenapa jadi seperti ini guys ya. Nah, ini di siang hari seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat ini, sumpah ini benar-benar keren sekali. Ini berasa kita kayak ada di sebuah planet Mars guys ya. Itu tempatnya Erpan berada. Waduh. Tempat Erpan berada, kalian bisa lihat sendiri. Oh my lord, ini benar-benar keren banget shadersnya.
ini berasa kayak kita melayang di sebuah udara, bukan udara, di luar angkasa gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aduh realistik bener, gila sumpah, bener-bener keren banget. Kalian wajib download dan kalian coba guys ya, betapa kerennya shaders ini. Dan ada lagi yang magma dengan itu yang realistik. Itu saya enggak download tadi karena saya baca di sini yang apa namanya? Yang tulisannya magma, kalian bisa cek sendiri kan di sini. Ini tulisannya magma, tapi nggak tahu di sini nggak tertulis magma. Karena tadi saya ambil yang zip ya, ini dia ini. Nggak tahu kenapa nggak mau terpasang yang magma, melainkan ini yang fantasi. Kalau nggak tahu, ini yang fantasi guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, keren banget. Ini siang hari, bayangkan kalau yang magma siang hari, yang pokoknya saya akan tunjukkan contoh gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, itu benar-benar keren banget guys ya, benar-benar keren banget. Dan mungkin saya salah ya, tapi nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Ini soalnya benar-benar keren sekali ya, apa terbayar lah dari kesalahan saya sendiri. Ini memang benar-benar kesalahan saya, tapi ini sudah terbayar dari kerennya sebuah shaders ini. Kalian bisa lihat sendiri. Wajib download guys, wajib download dah. Cek linknya di deskripsi. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. See you next time and bye bye my friends.